sebelah kiri. Gerakan lain yang diatur oleh Malaysia. Menerusi Safawi Rashid cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Ya, sakat berlaku untuk Thailand. Tirasid meminta bola, hantar ke dalam Kanit. Tristan kembali semula kepada Ekanit. Payah kedudukan ini. Jaringan untuk Thailand. Chanathip Songkrasin yang tidak mempersia-siakan peluang diberikan ruang dalam kawasan penalti, yang menggunakan kesempatan itu untuk menewaskan Karun Azhan. 1-0 buat Thailand. Telah menjadi rampas oleh Sumareh. Kembali semula untuk Sumareh. Syafiq yang berada di hadapannya. Syafiq mencari ruang. Syafiq melepaskan sepakan. Kembali kepada Korakut. Tarana sedikit ke belakang. Sarang Yuyen. Ada 4 pemain yang menunggu. Kali ini terus kepada Karun Azhan. Banana Sarang Yuyen. Sumareh berdepan dengan Korakut. Brandon tampil untuk membantu. Tarana terendah dari Brandon. Lagi dalam kawasan permainan dari Corbin Ong. Dorongan Corbin berang untuk Malaysia. Cantik jaringan penyamaan buat Malaysia. Brandon Gan mencarikan gol yang pertama peribadinya untuk Harimau Malaya, bagi Malaysia menyamakan kedudukan dan menggamatkan Stadium Nasional. Itulah yang kita mahukan, Aizwan. Gerakan yang baik, larian yang baik daripada Syamil Kuti. Beliau tidak diikut oleh pemain-pemain Thailand. Mungkin mereka cuba hendak memerangkap offside, tapi Syamil Kuti dapat membuat larian. Satu cutback. Brandon yang tidak dijaga dengan rapat. Dan satu tap yang agak mudah daripada Brandon ke arah far post. Ya, walaupun dalam situasi yang agak kecil, beliau dikerumuni oleh 3 pemain Brandon Gan. Beliau masih lagi dapat melepaskan satu lembatan atau satu tap sebenarnya. Tapi Malaysia perlu berhati-hati dengan ancaman yang dihadirkan oleh Thailand. Malaysia semakin yakin, pergerakan yang semakin sempurna diatur. Hantaran ke tengah. Ruang untuk Thailand. Ekanit ke bahagian tengah. Ruang di sini agak terbuka. Satu tackle bersih yang cukup penting. Barat kurang kemas dari Sarang Yuyen. Berenggan untuk Malaysia. Ada ruang buat Brandon Safawi. Masih lagi Safawi. Jadi tamat aksi di separuh masa yang pertama. Dengan menyaksikan Thailand terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Chanathip Songkrasin pada minit yang ke-7. Brandon Gan menyamakan kedudukan minit ke-26 untuk aksi babak pertama berakhir. Malaysia 1, Thailand 1. Separuh masa yang kedua dimulakan. Aksi kumpulan G. Peranan yang ke-4 di antara kedua pasukan. Sentuhan Brandon untuk Syami Safari. Safawi kekal di sebelah kanan. Syamil Kuti mengintai dalam kawasan penalti. Peluang untuk Malaysia. Manuel Beer pantas merebahkan badan. Apa yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad, larian tersebut sudah betul. Cuma hantaran itu saja. Tandukan susulan tidak perasan. Jadi kerana itulah beliau membuat hantaran ke bahagian belakang. Syami Safari. Satu percubaan yang baik dari Syami Safari. Tengah sedangga. Satu tening. Karun Azhan tapanan pertama. Pantas untuk beliau bangkit semula. Masih dalam kawasan permainan. Syami Safari. 3 pemain yang menunggu. Safawi ke tengah mencari Brandon. Sukitan bijak dari Brandon. Dan jaringan yang menarik dilakukan oleh Mamadou Soumaré untuk Malaysia mendahului. Pembinaan serangan yang cukup baik. Soumaré tidak mempersia-siakannya. Si Farouk tertewas. Malaysia 2, Thailand 1. Combination play yang baik sebenarnya. Izwan, kita boleh lihat daripada Syami Safari kepada Safawi. Bermula di sini dan Brandon membuat satu lob dan
jaringan yang baik, satu voli yang baik. Saya rasa Sivara agak suka untuk menyelamatkan bola tersebut kerana sudah hampir dengan beliau. Tetapi apapun kombinasi, combination play ini yang kita harus lihat di antara Brandon Gan dan juga Mamadou Soumaré. Minit ke-57, Brandon Gan meletakkan Malaysia di depan. Selepas Malaysia menampilkan permulaan yang positif di awal separuh masa yang kedua, makan keadaan. Safawi Rashid. Masih lagi Safawi, tendangan baik dari Safawi. Sebenarnya sudut dari Safawi tinggi, dicabar oleh Corbin. Kiri. Itu pilihan Safawi, diselamatkan Syamir Kuti. Antara ke tengah semula dikeluarkan oleh Manuel Beir. Simakon, dorongan dari Simakon. Raya situasi ini, Simakon kembali semula dari Supacok. Antara rendah Simakon, bola dikeluarkan oleh Brandon. Kanan berterusan dilakukan oleh Thailand. Tampanan dari Karu Azhan menyelamatkan keadaan menerusi percubaan Supacok. Satu tampanan yang baik daripada Karu Azhan. Kita boleh lihat satu voli yang baik. Dan Karu Azhan sudah pun bersedia. Sebab dari Akia. So, ke dalam kawasan penalti, ruang dicari, percubaan lirik. Sedikit saja tersasar dari Brandon Gan. Itu Davis yang akan terus mengawasi kedudukan Simakon. Kawakut dalam kawalannya. Umpanan dari Kawakut. Depan wisa dari pengadil. Untuk memastikan keputusan dan juga kedudukan ini dapat dipertahankan, Akiar cuba melepaskan diri, tidak berjaya. Tetapi tiupan whistle yang memberikan dan juga mengesahkan 3 mata penuh untuk Malaysia. Kemenangan yang kedua dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2022 menewaskan Thailand, mencalarkan rekod Thailand yang masih lagi belum tewas setakat ini. Jadi para penyokong Malaysia meraihkan kegembiraan bukan sahaja di stadion nasional, tetapi saya percaya di seluruh negara sedang meraihkan kejayaan ini. Thank you.